السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فأيها المشاهدون الكرام سجنب حاضرين سجنب مرسى لمن مانا فنانا الله سبحانه وتعالى مرحمة كتا سموه كتا الله سبحانه وتعالى Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba Allah yang setia, itu bulan suci Ramadan di mana di dalamnya ada banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ada banyak jamuan-jamuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan sedemikian rupa untuk siapapun yang mau mengambil kebaikan-kebaikan ataupun jamuan-jamuan tersebut. Bagaimana kita menyikapi kedatangan bulan suci Ramadan sering disampaikan oleh para asetid, para mubalighin, para penceramah, para guru-guru kita bahwa kita diperintahkan untuk bahagia, diperintahkan untuk senang, diperintahkan untuk gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, tentunya hal itu memang demikian adanya, memang kita disuruh seperti itu, bahkan perintah. untuk senang perintah buat girang bahagia akan datangnya Ramadan ini secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an di dalam ayat yang sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai rasul wahai kekasihku wahai rasulullah wahai Muhammad Sampaikan kepada umatmu, katakan kepada umatmu, suruh mereka bergembira. Ya, bergembiralah kalian begitu. Suruh mereka senang, bahagia, bergembira. Atas hal apa bergembira? Atas dasar apa? Bifadlillah wa birahmatih, akan anugerah dari Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bergembir girang dengan rahmat Allah, girang dengan anugerah Allah, itu perintah Allah di Al-Quran. Dan Ramadan tidak diragukan lagi. Salah satu daripada rahmat Allah adalah Ramadan. Salah satu anugerah Allah adalah Ramadan. Fadlan min Allahi wa ni'mah. Ramadan ini adalah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Bahkan Ramadan sebagaimana kita ketahui adalah khususia kelebihan keistimewaan secara khusus yang Allah kasih untuk umat Nabi Muhammad yang enggak Allah kasih buat umat-umat Nabi yang lain. Udah seharusnya kita girang sudah seharusnya kita senang uh, menyambut anugerah ini. Jadi gembira itu memang perintah Allah di Al-Qur'an. Terlepas dari apapun anugerah itu itu memang sangat banyak Nabi Muhammad anugerah dari Allah, Ramadan anugerah dari Allah, Aid anugerah dari Allah, ibadah-ibadah semuanya ini anugerah dari Allah salah satunya Ramadan. Karena dari itu bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu perintah Allah di Al-Qur'an. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat itu Menjelaskan uh, mahalnya rasa bahagia tersebut. Ya, kalau kita senang, kalau kita girang, nyambut ramadan, emang kenapa? Dapat apa kita? Emang seberapa besar kebahagiaan itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah terangin tuh di ayat berikutnya. Huwa khairum mimma Kata Allah, rasa bahagia di hati karena rahmat dan anugerah Allah itu rasa bahagia itu ya yang ada di hati kita kata Allah nilainya khairum mimma yajma'un nilainya lebih besar lebih utama lebih afdol dari apapun yang biasa orang kumpulin orang biasanya ngumpulin apa yang dikoleksi sama orang tuh yang dikumpulin apa duit dolar ya atau euro orang biasanya suka ngoleksi sertifikat tanah punya ratusan ribu hektar tanah mungkin dengan sertifikatnya ada orang yang hobinya ngumpulin mobil-mobil mewah yang harganya ratusan miliar mungkin atau puluhan miliar atau miliaran. Motor-motor mewah atau mungkin batu mulia, logam mulia. Atau apapun, apapun yang biasa orang kumpulkan, ya itu semuanya di dunia yang orang kumpulin nilainya nggak seberapa, kecil. Kalau dibandingkan dengan rasa bahagia di hati seorang hamba Allah yang muslim, yang dia yang lahir rasa bahagia itu karena menyambut datangnya sesuatu rahmat dari Allah anugerah dari Allah yang salah satunya Ramadan coba kita garis bawahin di sini bahwa girang menyambut Ramadan orang yang punya rasa girang rasa bahagia nyambut datangnya bulan suci Ramadan dia memiliki sesuatu yang lebih besar lebih mahal lebih utama daripada orang-orang kaya yang mereka itu kolektor-kolektor mobil mewah kolektor benda-benda mewah itu nggak ada papanya apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya sekarang itu belum kelihatan tapi nanti di hari kiamat baru akan terasa mahalnya rasa bahagia itu mungkin di hari kiamat para kolektor benda-benda mewah itu andai kata dia nanti bisa bawa barang-barang mewahnya di hari kiamat terus ketemu sama orang yang suka bahagia dengan datangnya rahmat Allah bahagia dengan datangnya Ramadan andai kata ini andai kata nggak mungkin terjadi ya andai kata di hari kiamat ditawarin, Pak, boleh gak pahala bahagia Bapak nyambut Ramadan satu aja, tuker ya sama 10 mobil mewah saya yang harganya sekian puluh miliar. Pasti gak bakal mau dia, karena nilainya itu kecil, jadi sampah itu nanti di sisi Allah Subhanahu Taala. Karena dari itu, berbahagialah kita disuruh bahagia. Nah, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kenapa? Kenapa kok rasa bahagia itu begitu besar di sisi Allah? Ya Padahal, bahagia doang. Itu bah, kenapa kok bahagia? Itu kok jadi nilainya, jadi sangat besar, mengalahkan hal-hal e, duniawi atau barang-barang mewah yang dikumpulkan. Karena bahagia ini adalah amalan hati. Ya, amalan itu ada dua: secara garis besar ada amalan jawarih. Jawarih itu amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang nampak, yang zahir, tangan beramal, mata beramal soleh, kaki beramal soleh mulut beramal soleh, telinga beramal soleh, dan lain-lain sebagainya. Itu amalan-amalan zahir. -amalan nah, hati juga bisa beramal. Hati bisa beramal. Husnudhan dengan Allah, husnudhan dengan hamba Allah, tawadu, ikhlas, cinta karena Allah, cinta Nabi Muhammad, dan seterusnya. Dan, seterusnya. Dan ulama mengatakan bahwa amalan-amalan hati itu lebih cepat memancing ridha Allah, lebih Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih uh, afdol daripada amalan-amalan bohir. -amalan Kenapa? Karena hati ini nggak kelihatan sama orang, nggak apa, potensi riaknya tuh jauh, nggak ada riak, nggak ada ujub. Ya udah, girang siapa yang mau, siapa yang uh, tahu kalau girang kelihatan keluar mungkin bisa pura-pura girang mukanya. Tapi hati nggak ada yang bisa dipura-purain. Makanya, amalan hati lebih utama daripada amalan zahir Sebagaimana juga Alimamul Haddad mengatakan di dalam kitab Adab Sulukil Murid bahwa dosa-dosa hati lebih akhbath wa akbah wa afhash. Lebih buruk, lebih keji, lebih menjijikan dosa-dosa hati daripada dosa-dosa yang zahir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memandang hati sentral pandangan Allah, sentral penilaian Allah kepada seorang hamba adalah hatinya. Orang yang badannya sujud belum tentu hatinya sujud. Tapi kalau orang yang sujud badan dan hatinya itu yang dinilai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amalan hati. Karena dari itu dosa-dosa hati, maksiat-maksiat hati lebih buruk daripada maksiat-maksiat zahir dan amalan hati lebih utama daripada amalan-amalan zahir. Salah satu amalan hati adalah bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena dari itu di dalam ratibul haddad kita selalu membaca amanna billahi wal akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Ya Allah, kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan hari akhir. Ya Allah, kami tobat kepada Engkau, batin, dan bohir, bahkan di dalam Ratib, Imam Haddad menyebut batin dulu karena lebih penting. Kami tobat kepada Engkau, ya Rob, secara batin dosa-dosa hati kami dan juga secara bohir. Karena dari itu, memelihara hati, baiknya hati menjadi tujuan utama para wali-wali Allah, menjadi tujuan utama para kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba yang sejati. ya, seperti Al Imam Al Haddad di dalam uh, qasidahnya beliau mengatakan wa inna salahad dini wal qalbi sayyidi uh, huwa uh, huwa al gharad al aqza uh, atau al gharad al aqza fa ya sayyidi gumbi Imam Haddad mengatakan ini ketika bermuajah dengan Rasulullah SAW bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah di makam Nabi Muhammad SAW apa kata beliau al gharad al aqza tujuan paling inti paling utama cita-cita alimamul haddad adalah sholahaddin wal galb. Baiknya agama, uh, apa bagusnya agama dan bagusnya hati. Agama rapih, nggak ada cacat, hati bagus, nggak ada cacat. Itu tujuan utama seorang gutub alimamul haddad dan juga orang-orang para wali-wali Allah seperti beliau yang lain-lainnya. dari itu uh, salah satu tanda baiknya hati kita adalah menyambut datangnya bulan suci, bulan suci ramadan. Ikhwani rahimakumullah, uh, karena dari itu, kalau hati bisa senang, girang, gembira, nyambut datangnya bulan Ramadan, hati juga bisa sebaiknya dia bisa maksiat. Ketika datang bulan Ramadan, sering kita sampaikan eh, datang bulan Ramadan ada orang yang hatinya keberatan, atau kalau orang betul-betul bilang gerutu, dia yang merasa eh, aduh bulan puasa datang repot nih, ada yang keganggu susah, ini susah, itu berat, ini berat, itu segala macam. Nah ini juga bukan nggak dosa kalau Allah menyatakan disuruh kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini menjadi nilai yang sangat besar begitu pun sebaliknya menggerutu datangnya bulan suci Ramadan keberatan datangnya bulan suci Ramadan apa ya apa bahasa ininya tuh dongkol bukan dongkol ya nggak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan telojur itu juga menjadi salah satu perbuatan dosa Uh, itu menjadi dosa hati yang uh, bahkan al Imam Ibnu Hajar uh, menjelaskan uh, hal itu termasuk dosa yang besar ya hmm. tidak suka keberatan dengan datangnya bulan suci Ramadan atau yang sejenisnya seperti itu menjadi salah satu dosa besar karena itu dosa hati uh, anu dikasih kebaikan sama Allah dikasih uh, yang baik malah dia nggrutu. wah ini uh, jadi bahaya karena dari itu apa sebabnya orang kok nggak seneng? Ada pertanyaan, Bib, ada orang yang datang bulan Ramadan kok biasa-biasa aja. Apa sih supaya dia seneng? Kenapa kok seneng? Kenapa kok ngerutu? Atau kenapa kok keberatan? Itu uh, benang merahnya adalah sebab atau benang merah atau sebab atau faktor itu adalah karena ilmu. Kenapa dia senang? Dia tahu Ramadan ini nggak sama sama bulan yang lain dia tahu di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang pahalanya itu bisa seribu bulan atau 83 tahun dan dosanya bisa bersih kayak orok. Gimana nggak seneng? Ini jadi kesempatan saya buat ngebersihin dosa saya. Ini jadi kesempatan saya buat saya dapat derajat lebih tinggi. Ini jadi kesempatan saya buat cari muka sama Allah buat dan seterusnya dan seterusnya. Ya dia pasti senang begitu. Yang bikin orang itu senang seneng itulah dari sebab pengetahuan, wawasan. Dia nggak tahu dia nggak tahu Ramadan ini baik. Jadi dia dia tahunya Ramadan nggak baik buat dia. Kalau dia tahu dia nggak bakalan gerutu dengan datangnya bulan suci Ramadan karena itu supaya tumbuh rasa senang itu cari tahu tentang Ramadan. Siapa ini Ramadan? Apa ini Ramadan? Ada apa di dalamnya? Bagaimana Nabi Muhammad menyebut Ramadan? Bagaimana Salafus Saleh menyebut Ramadan? Kalau kita sudah melihat itu semua, kita pasti akan senang. Begitu. Karena itu juga mungkin kita lihat di luar ada orang yang banyak yang senang di bulan datangnya bulan Ramadhan bahkan non Muslim juga senang gimana tuh non Muslim bahkan seneng nah berarti di sini kita bisa bedain seneng yang berpahala seneng yang Allah uh, puji kesenangan itu dan juga seneng yang uh, uh, apa namanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar apa kesenangan itu kenapa kok kita seneng nah, itu bisa jadi sebabmu mungkin ada orang yang seneng datangnya bulan Ramadhan karena di bulan Ramadan ini dia bisa dapat THR mungkin atau dia bisa dagangan dia yang ditunggu-tunggu laku kesenangan seperti itu bukan cuma orang Islam yang ngerasain non Muslim pun senang datangnya bulan Ramadan karena omset dia naik kalau bisa kita jangan sama sama mereka kesenangan kita di situ walaupun memang di bulan Ramadan kita nggak usah khawatir rezeki kita pasti ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jangankan orang mukmin, orang kafir aja rizkinya banyak yang dapat tambahan lebih ya khususnya di negara-negara Islam begitu Dan Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadis yang sering kita sampaikan syahrun yuzadu fihi rizqul mukmin. Ramadan ini adalah satu bulan yang jatah rizki orang mukmin ditambah sama Allah. Walaupun rizki itu bentuknya macam-macam, bukan cuma duit, bukan cuma materi, tapi rizki taufiknya, rizki ampunannya, rizki ilmunya semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu Uh, kegembiraan uh, menyambut Ramadan ini harus kita betul-betul posisikan sesuai porsinya. Kegembiraan usahakan kegembiraan kita sesuai yang Allah mau, yang berpahala, yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral rahimakumullah. Uh, yang terakhir mungkin uh, sebagai uh, penutup daripada apa yang bisa saya sampaikan, hendaknya kita. Sebagai uh, seorang muslim khususnya ini nasihat buat al-fagir, uh, kalau kita sudah senang, kalau kita punya rasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, kita pasti akan memperlakukan Ramadan, Ramadan dengan baik. Itu mau gak mau itu udah, udah uh, konsekuensi seperti itu. Ketika ada tamu yang datang ke tempat kita, Pasti kita perlakukan beda. Tamu yang kita senang sama yang tamu yang kita biasa-biasa aja. Kalau yang kita senang, pasti kita perlakukan dia sebaik mungkin. Mungkin uh, jamuan yang kita punya yang terbaik. Apa yang kita bisa keluarkan. Apa yang bisa kita jamu begitu. Nah itulah sebabnya kenapa kebahagiaan ini perlu disambut. Ya, karena kalau kita sudah punya rasa senang dan bahagia, kita akan memperlakukannya dengan baik. Sebenarnya bukan cuma Ramadan yang harus kita sambut dengan senang. Sholat pun begitu. Ketika kita mendengar adzan kita sambut dengan marhaban bil qail kita sambut Ramadan pun kita sambut segala hal kebaikan semuanya kita sambut santri ada orang datang mau belajar menuntut ilmu Rasulullah perintahkan kita untuk sambut marhaban bi Rasulullah semuanya harus kita sambut yang sifatnya baik karena salah satu ciri mukmin sejati kata Nabi Muhammad man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayiatuhu siapa orang yang senang dengan amal-amal soleh yang akan atau yang dia kerjakan dan siapa orang yang sedih dengan perbuatan buruk yang akan atau yang dia kerjakan itu tanda ada iman di hati dia ada keimanan sejati ada keimanan yang tulus nah dari itu berbahagialah mari kita senang berbahagia gembira girang nyambut datangnya bulan suci Ramadan mudah-mudahan rasa bahagia ini ini rezeki dari Allah enggak semua orang dikasih rasa bahagia di hatinya sama Allah menyambut datang bulan suci Ramadan mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada kita berupa kebahagiaan menyambutnya bulan suci Ramadan ataupun bulan kelahiran Rasulullah ataupun hal-hal apapun kebaikan-kebaikan yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wal 'afwu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh